down to the South Kalimantan, the island of Bekantan. Bekantan merupakan maskot kebanggaan Kalimantan Selatan sejak tanggal 28 Maret 1990 melalui penetapan SK Gubernur Kalimantan Selatan. Salah satu kawasan yang menjadi habitat Bekantan adalah Pulau Bakut yang merupakan pusat pelepas liaran Bekantan dan sekaligus berfungsi sebagai sanctuary alami. Kerjasama BKSDA Kalimantan Selatan dengan Yayasan Sahabat Bekantan Indonesia, lembaga yang mengkhususkan diri bergerak di bidang perlindungan dan pelestarian Bekantan. Bekantan memiliki ciri khas warna rambutnya yang kuning pirang dan hidung yang panjang mancung, khususnya pejantan. Selain Pulau Bakut, juga terdapat kawasan lainnya yang merupakan habitat Bekantan, seperti Pulau Curiak dan Pulau Kaget yang tercakup dalam gugusan Kepulauan Delta Barito. Di mana jika kita beruntung, kita dapat menyaksikan atraksi perilaku Bekantan di alam liar, seperti Bekantan yang berenang menyeberangi dari satu pulau ke pulau lainnya. Karena Bekantan adalah satu-satunya primata perenang ulung yang unik. Populasi Bekantan dan habitatnya menjadi magnet tersendiri, terutama dalam ekowisata yang merupakan bagian daya tarik pariwisata Kalimantan Selatan. Keberadaan Bekantan di Kalimantan Selatan, baik di habitat alaminya maupun di pusat rehabilitasi, merupakan rangkaian destinasi menarik, tidak hanya bagi wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara. Di pusat rehabilitasi ini terbuka bagi volunteer yang ingin berpartisipasi dalam pelestarian Bekantan. Let's join us to see the wonderful Bekantan Island of South Kalimantan. I'm very happy to come to Pulau Bakut because one of my dreams for coming to Kalimantan, it was to see the proboscis monkey. It makes me very happy to see that close to a big city like Banjarmasin, there's a still like a habitat for the proboscis monkey where they can live somehow together with the people, and I feel really like proud. I feel like happy for the people caring for the monkeys, for the students, even researchers over the proboscis monkeys. So it really makes me happy to see such a beautiful creature that's still like with us, that's still here in Pulau Bakut. So you have to help save the proboscis monkey. And I'm Alejandro, that in Mexico.